Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu, jamaah. Salat tasbih jamaah ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah juga bisa hadir di musala Nurul Falah ini dalam rangka melaksanakan salat tasbih secara berjamaah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan di tempat ini membawa berkat buat hidup kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sehat Allah pelihara kesehatannya, yang susah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini, anak-anak, cucu, menantu dan seluruh keluarganya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungannya, dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya. Itu terdengar Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita berada pada malam kesembilan di hari Arafah. Ya, besok puasa Arafah. Ya, meskipun sudah ada yang sholat tetap ya. Jadi begini, jangan ditanya-tanya lagi ya. Kalau nanya-nanya lagi masih goblok aja ya. Ada beberapa polisi yang nanya kenapa di Arab sudah Arafah di sini belum ya. Kan haji itu ikutin hari Arafah. Ya benar. Kalau saya berada di Arab sekarang, di Arab ini juga sekarang, kita ngikutin waktu di mana kita tinggal. Ya, kita tinggalnya di mana? Di Indonesia. Sama juga sholat, sholat subuh. Sholat subuh waktunya kapan? Insyaallah infajri shadiq ila tulu isyamsi. Dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari waktu sholat subuh. Terbit fajar di mana? Ya terbit fajar di mana kita tinggal. Jadi bukan berarti terbit fajar di Arab kita ngikutin. Makanya kalau orang nanya kok di sini sono udah di sini apa? Belum. Belum. Itu sama juga kita nanya. Kita ini sekarang sholat maghrib. Di sana masih sholat apa? Asar. Nah kalau berarti tiap sholat kita bentrok ulang marah, bentrok gak kira-kira? Bentrok, tiap waktu sholat kita gak pernah sama, gak pada ribut. Giliran id, tanda sama ribut. Pokoknya goblok yang dipelihara. Iya. Jangan ditanya-tanya lagi yang itu ya. Iya. Jadi hari Arafahnya kita nih besok. Kalau orang Arab, tadi. Iya. Kalau saya di Arab, udah Arafah. Ini berhubung kita di Indonesia, waktunya pakai waktu jelas ini jelas. Nah, jangan ditanya-tanya lagi ya. Nah, ya kalau ditanya berarti masih apa? Masih pinter. Jelas ini yang kedua. Alhamdulillah ya, kita masih dikasih kesempatan penyembulan haji ya Arafah. Di tanggal 9 banyak banyak yang berpikir banyak banyak yang beramal soleh ya, nggak ada ya kesempatan yang Allah berikan yang lebih baik pada tahun ini kecuali kita juga ini kesempatan untuk itu diujarnya diujar itu dia nggak ada tanda ya. Kalau orang yang giliran mau berangkat sholat di malam Arafah tidak datang
Ya, itu tanda kalau Allah gak pengen dia sholat tahajud. Jadi itu salah satu tanda, hati-hati. Karena yang kita minta tauhid kan, ada orang pengen sholat ya. Ya, imam Allah pengen sholat tahajud. Kalau terwujud duduk gitu banget sampai jadi, itu namanya dapat hidayah tapi belum dapat tauhid. Makanya topik penting juga tuh. Ada juga topik. Ya, topik. Mana? Cing topik. Topiknya itu datang ya. Makanya apa topiknya datang? Datang. Tahu hidayahnya kemana ini? Ya, ada hidayah. Betul ya. Jadi kadang-kadang orang pengen berbuat baik tapi nggak dikasih apa? Topik nggak dikasih itu ada aja. Mau berangkat langsung hujan nggak jadi. Tapi yang Allah gerakkan hatinya mau hujan mau enggak, Allah gerakkan ke hatinya tekad dia, itu berarti Allah kasih taufik. Berarti ada satu dua teman kita yang dapat hidayah, tapi malam ini jadi kasih apa? Jadi kasih taufik. Jadi mudah-mudahan yang semuanya sehat walafiat. Nah setelah itu kita ini ya besok puasa Ramadan dan apa enggak? Tapi apa? Tapi saya memang bersemangat sayang sayang sama jamaah. Kalau besok nggak puasa nggak tahu udah habis kesolanya masih di Papua nggak ada. Ya, makanya saya pesen banget itu. Ya, besok mata nih, usahain besok mancing pre dulu. Iya. Cuma sore aja bisa sore. Tidak apa-apa mancing juga sambil nungguin apa? Iya. Nungguin betul, mancing nungguin betul. Ikan mata nggak tahu udah mancing kayaknya. Iya. Nih, jorannya hilang ya. Usahain sehari itu. Kalau tadi nggak sempet, besok masih ada kesempatan. Ya sesibuk-sibuknya kita, repot-repotnya kita, tuh kerja usahain. Satu hari, Munadi, Bosmon. Ya, tuh puasa satu hari besok. Ya, kemarin-kemarin saya yakin dari tanggal 1 dia udah puasa. Amin. Ya, ya. Jadi besok dia mampu nggak apa? Puasa. Puasa meskipun hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah, ngancurin dosa 2 tahun. Ya, kita banyak banget ya. Nah, bagaimana Ustaz saya? Gak kuat puasa ya, kalau gak kuat udah mulai dicapai tapi jangan makan di depan apa? Ya, di depan orang itu nanti merusak jamnya, merusak organisasi, merusak persatuan kita. Nanti doang dia lihat orang-orang puasa roh pada ngebok. Mau makan gak kuat, lupet. Ya, tapi yang begitu biasanya umurnya gak panjang. Karena gak puasa apa? Arafah. Mudah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, malamnya takbiran ya. Siangnya pada sholat id, kemudian apa? Korban-korban di Nurul Falah, korban hari Selasa, hari kedua. Sebagaimana biasa, alhamdulillah yang berkorban 10 orang. 10 orang tahun kemarin 18 orang. Tahun ini 10 orang. Tapi sapinya tetap 2. 18 orang sapinya 2, 10 orang sapinya 2. Jadi kalau hitungan sapi sama kalau hitungan yang berkorban kurang. Alhamdulillah ya. Hari Selasa di Nurbala. Yang ada waktu bisa bantu-bantu ya. Jadi kalau saya minta secara khusus, ada waktu datang aja bantuin, gitu ya. Cuma bantuin bawa apa namanya? Pisau. Dan bantuin bawa karung. Pisaunya ada, goloknya apa? Agak. Ya, itu kita bantuin namanya ya. Ya, yang terakhir kita sholat apa? Tasbih. Nih, saya terangin lagi nih. Saya pun udah pada ngerti. Sholat tasbih itu aturannya, aturannya. Setiap hari aturannya setiap hari nggak kuat tiap hari tiap Jumat nggak kuat sebulan sekali nggak kuat setahun sekali itu aturannya begitu. Itu sebetulnya aturan sunnah tiap hari atau seminggu sekali kalau nggak kuat tiap hari, tapi kan berat buat kita, kesibukan kita banyak ya. Jadi kita setahun sekali lah atau setahun 2 kali. Dan sholat sunnah tasbih ini bisa dilakukan siang dan malam. Tetapi sholat sunnah afdolnya dilakukan malam hari. Karena sholat sunnah ini makna-makna sholat sunnah itu di waktu malam 2 rakaat. Jadi bagusnya kalau malam itu sholat sunnah, bagusnya sholat sunnah di waktu malam. Kenapa? Waktu malam libasa tempat kita berselimut, menyelimuti hati kita.
dengan apa? Dengan zikir, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau siang, ma'asya. Ma'asya itu tempat kita cari penghidupan, waktu kita nyari hidup, kerja, dagang, macam-macam. Makanya waja'alna layla libasa, waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu seperti pakaian selimut. Jadi kalau malam hati kita ini gelisah, kita selimutin, kita tutupin. Dengan apa? Dengan zikir, dengan doa, dengan sholat malam. Makanya kalau sholat sunnah di waktu siang, karena siang itu ma'asya, tempat cari penghidupan, itu sholat sunnahnya terkait dengan kita nyari rezeki. Sholat apa? Sholat duha. Sholat duha itu tuh kaitannya dengan kita nyari rezeki itu. Allahumma inna duha duha buka wal baha baha uka buka wal jamal jamaluka. Tapi kalau sholat sunnah di waktu malam banyak. Ya, witir adanya di waktu malam, tahajud di waktu malam, tarawih juga di waktu malam. Acara sholat sunnah di waktu malam. Nah, makanya mudah-mudahan kita manfaatkan sholat kita ini. Sholat tasbih kita di waktu malam 4 rakaat dengan 2 kali salam tiap rakaat 75 kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi begitu kita niat sholli sunnat tasbih rakaat ini makmuman lillahi ta'ala, karena ada sebagai makmum. Tapi kalau nanti kalau di rumah gak usah baca makmuman. Ya, karena anda sendiri kita makmum, setelah itu baca doa iftitah. Sebelum baca surah Fatihah, baca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah itu baca Fatihah, baca surah, baca lagi setelah surah 10 kali. Berarti pada waktu berdiri sudah 25 kali. Kemudian kita ruku, baca 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, kemudian sujud yang kedua 10 kali, jumlahnya totalnya 75. Mudah-mudahan ada berkahnya ya. Sekarang bisa kita laksanakan sholat sunnah tasbih nafil sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سمي الله لمن حمده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم الله أكبر سمي الله لمن حمده Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. والمسلمين والمسلمات
صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله 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 ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما جاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض Al-Fatihah.
years to come. Almarhum Martin bin Syafi'i al-Mahdi dan Samiria bin Tasara, Pemajin Abdul Hamdi bin Ahmad, Pemajin Masyuki bin Mbak, Tumpan bin Zikri, dan seluruh jemaah kita, khususnya juga Almarhumah Tuan Jati Ami binti Pemajin Rofi, Komisar binti Pemajin Rofi, Komisar Masyarakat bin Thank you.
Ar-Rahman innaka antal wahhab Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa barakati ni'matik wa jami'i safatik Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim terakhir pada Fatihah khusus para donatur dermawan dan yang berpartisipasi berkontribusi bagi terlaksana acara ini baik pikiran, tenaga, uang, waktu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Dijadikan anak yang soleh. Kalau mereka sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kalau sekarang mudah-mudahan memelihara kesehatannya. Yang mau sholat badai, yang mau langsung makan, makan ya.